Ya, tadi hakim sudah melakukan RPH ya. Ada 7 hakim yang ikut RPH karena Pak Hakim Anwar Usman tidak ikut. Kemudian karena keperluan lain. Kemudian Hakim Konstitusi Ridwan Mansur juga sedang ada tugas ke luar negeri. Pagi tadi sudah RPH sudah selesai dan tadi diputuskan MK akan banding terhadap putusan PTUN nomor perkara 604 itu. Tapi memang keputusan tadi itu diambil sembari menunggu salinan putusan. Karena sampai tadi pagi kita belum atau MK belum menerima salinan putusan. Nampaknya siang ini salinan putusan sudah bisa kita terima, sudah bisa kita akses. Nah, tentu kita akan baca dulu apa rasio desidendi dari putusan itu. Tapi sementara ini Mahkamah Konstitusi menyatakan sikap untuk banding. Alasan mengajukan bandingnya? Ya, nanti itu akan di tuangkan dalam memori banding lah ya. Tapi yang pasti karena tentu putusan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan dan ada ruang-ruang untuk atau mekanisme untuk mencalonkan putusan itu dan itu adalah mekanisme banding itu. Tapi sembari tadi itu kita akan pelajari dulu secara cermat rasio desidendi dari amar putusan yang kita terima kemarin sore itu, karena memang baru kita terima salinan putusan utuhnya yang tebalnya itu 341 halaman gitu kan. Nah, itu yang penting untuk kita cermati dulu mana-mana yang kemudian akan kita banding atau ya seperti apa nanti tergantung dari hasil pencermatan kita terhadap rasio desidendi putusan itu. Mas, amar putusan ini dinilai ajaib nggak sih sama MK? Karena kan ada satu poin yang bilang kalau pengangkatan Pak Soeharto itu tidak sah, terus mau mengembalikan nama baik Anwar Usman, tapi tidak mau mengembalikan jabatan Ketua MK terhadap Anwar Usman. Jadi ada kayak perbedaan putusan gitu dalam poin-poinnya. Ya, kita belum sampai ke situ, kita belum bisa menilai ini ajaib atau tidak gitu ya. Karena memang yang kita terima sampai kemarin sore itu kan baru amar putusannya. Kita tim kuasa hukum internal itu kan sudah sudah mengikuti jadwal pembacaan putusan di e-court itu kan dari jam 10. Kita tunggu sampai siang, sampai sore akhirnya muncul gitu. Baru amar putusannya. Teman-teman juga saya kira sudah menerima itu. Jadi kenapa kemudian banding ya karena dasarnya dari amar putusan itu. Sementara amar itu kita belum tahu nih apa rasio desidendinya. Jadi kita belum bisa menilai juga sebetulnya kenapa bisa begitu tadi itu, kenapa dipulihkan, kenapa tidak dikembalikan sebagai ketua MK, kan gitu-gitu itu kan harus dibaca dulu rasio desidendinya. Jadi kita tidak bisa menilai. 7. Itu ada perbedaan pendapat atau semuanya setuju untuk melakukan banding? Sepengetahuan saya semuanya sepakat. Tidak ada yang tidak sepakat. Mas, kenapa tidak menerima saja putusannya terus mencabut SK? Ya kesepakatannya begitu. Nah, AU kenapa enggak ikutan RPH begitu? Ada keperluan lain katanya begitu. Oh, gitu. Mas, untuk pengajuan bandingnya kapan Mas? Kan kita punya waktu, kalau PTUN itu kan mekanismenya kita diberi waktu 14 hari sejak menerima salinan putusan kan. Jadi sampai ya dalam rentang waktu 14 hari ke depan lah ya, kita menentukan sikap termasuk menuangkan itu dalam memori banding kalau kita memang betul-betul mau banding setelah mencermati setelah mempelajari betul rasio desidendi. Masih ada kemungkinan ini banding belum pasti? Saya belum tahu juga, tapi sementara ini iya, banding. Tapi kalau nggak banding, Ketua MK masih sah? Ya kan masih 14 hari. Kan tidak serta-merta putusan itu berlaku. Jadi putusan ini kan belum inkrah ini kan. Jadi selama 14 hari ya belum ada perubahan apapun. Gitu. Nah, makanya dalam rentang 14 hari itu harus sudah ada, kalau mau banding berarti sudah harus mengajukan banding
sehingga putusan itu belum inkrah gitu kan. Atau kalau tidak ya berarti itu inkrah. Artinya dengan ada putusan ini bukan berarti dapat dimaknai tidak ada pimpinan. Enggak ada. Jadi ya itu sesuai dengan mekanisme yang berlaku ya seperti itu. Kita punya waktu 14 hari karena tidak serta-merta kan. Artinya kalau pendapat yang mengatakan terjadi kekosongan itu karena putusan itu berlaku serta-merta sejak diucapkan. Tapi ternyata kita punya waktu untuk menentukan sikap apakah banding atau tidak. Kalau banding berarti kan belum inkrah itu putusan. Tapi kalau kemudian kita tidak menyatakan banding berarti inkrah dalam waktu 14 hari. Memang kalau bikin SK baru enggak cabut SK yang lama. Nah itu kalau kebiasaan dia enggak. Enggak. Jadi memang ya itu yang menjadi salah satu poin di dalam putusan itu, saya kira nanti teman-teman juga bisa baca. Di situ ada poin yang mengatakan mestinya surat keputusan pengangkatan Dr. Soehartoyo sebagai Ketua MK itu diiringi atau di dalamnya itu kalau mengacu pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu didahului dulu dengan pencabutan SK yang lama, gitu kan. Nah itu yang kemudian tidak ditemukan di SK nomor 17 itu. Nah itu termasuk salah satu yang sedang kita kaji. Mas, kalau hubungan antar hakim sendiri seperti apa sih? Ini kan dalam tanda kutip seperti kayak konflik gitu. Iya, betul. Dinamik, suasana kebatinannya. Iya, serem banget. Hanya beliau-beliau yang tahu kalau suasana kebatinan. Tapi nyatanya kan semua proses penanganan perkara berjalan semua ya. Putusan, sidang, semuanya kan berjalan semua. RPH juga pengambilan keputusan berjalan semua. Kalaupun ada ya situasi kebatinan tertentu, itu mudah-mudahan tidak mengganggu. Tidak ada pengucilan terhadap siapa? Kewenangan MK, melaksanakan kewenangan MK. Pengucilan terhadap saya bikin masalah. Saya kira nggak ada. Mas, ya? PHPU itu ada permohonan baru yang masuk nggak? Saya dengar begitu, ada permohonan baru dari Bangka Belitung ya, melalui simple. Saya belum cek ya, tapi ada. Oke ya, terima kasih ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya, menghadirkan berita bernilai sebagai referensi, gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.